Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bersama Pak Babinsa Desa Tacoro. Memantau lokasi ya. Ini adalah lokasi tambang ilegal. Menarik, Bu. Ya. Ya. Zona merah memang ini sebenarnya tidak ada yang ada izinnya di sini. Apalagi ini lokasinya batas dengan pembangunan apa? Sport center ya. Ya. Ini lokasinya. Cari dulu pemilik alatnya ini. Operatornya ini tidak ada kayaknya lagi istirahat. Ini lokasinya. Tapi operator lagi tidak ada. Ini adalah rencana lokasi pembangunan sport center Bulukumba. Nah, ini sudah menyalahi ini karena sudah di batas menggali. Bah, operatornya nih. Tapi ada di tadi, bau di keluar tadi. Ada di mobil. Muat jadi. Siapa yang tutup jalan pala ini? Oh. Oke, kita sebentar mencari dulu operatornya ini. Cari dulu di mana tadi? Eh? Dalam sepian aku nih. Benar ya. Ini bahaya nih anu nih. Seharusnya paling tidak jarak 7 meter lah dari batas. Ini batas baru. Tidak, zona merah memang sebenarnya Kantaran tidak ada, tapi begitulah. Yang jelas Gantaran, Ujung Loe, zona merah semua itu. Tidak ada sebenarnya tambang. Ini sudah tidak ada izinnya ya. Mau langgar lagi karena ini sudah batas. Apalagi sport center nanti dibangun di sini.